Ya. Sini, ayo. Ya, ya, ya. Ini saya sedang berada di makam Bung Karno ya, ikuti perjalanan saya hari ini, Mr. An Education and History. Ini tempat jasa. Ini tempat jasa. Yuk kita masuk dulu. Tempatnya di sini. Aku di sini. Ini atas sampai di sini. Saat ini saya sedang berada di koleksi buku perpustakaan Bung Karno. Ini untuk koleksi anak-anak. Kalian bisa lihat viewersnya luar biasa sekali dan koleksinya sangat bagus-bagus. Untuk ruangan juga sangat nyaman. Terjagakan. Kalau ke sana itu untuk museum ya. Kalau yang ada di sebelah kiri tadi itu untuk makam Bung Karno ya. Karena di saat ini masih ada apa ya, pembangunan atau renovasi ya. Mungkin ini air mancur ya, mungkin nanti ya untuk ke depan. Ikuti terus perjalanan saya, Mr. An Education and History. Ini adalah Perpustakaan Nasional ya, UPT Proklamator Bung Karno ya. Saya kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah lagi banyak pembangunan ya sekarang ya. Kalian di ujung situ ada makam Bung Karno ya, di situ ya. Nanti kita bisa lihat. Ini adalah pintu masuk museum. Ya, kita akan masuk ya. Sini ya pintu masuknya ya. Wah, ini pintu masuk ke museum Bung Karno. Kita bisa masuk. Ya, ini adalah pintu masuknya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ada lukisan makam Bung Karno ya. Semua koleksi-koleksi Bung Karno semua ada di sini ya. Bisa kalian lihat ya di sini ya. Wah, buku-buku Bung Karno di bawah bendera reformasi. Ya, masuknya kayaknya gratis ini. Saya tidak dimintai uang. Ya, ini ada lukisannya ya. Ini ada lukisan Bung Karno. Ini adalah Bapak Proklamator kita ya. Ya, ini adalah riwayat singkat Bung Karno ya. Jadi dia lahir itu pada tahun 1901 ya. Lahirnya 6 Juni di Surabaya.
Nama kecilnya adalah Kusno Susro Diharjo, ayah Sukomi Susro Diharjo, ibu Ida Ayu Nyomaneri Rani Sarimben. Oh, orang Bali ibunya ini. Jadi kalau misalnya lihat ya, ini adalah masa kecilnya ya. Ya, ini adalah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia. Saya kuliah, awal perjuangan. Pengasingannya di ND, pengasingan di Bengkulu, ini yang Bengkulu juga ada semua ya. Banyak sekali ya. Jadi uniknya di sini ya, ada parfum ya, minyak wangi atau parfum kesukaan Soekarno adalah Salimar buatan Guerlain Paris. Aroma Salimar masih melekat pada memori orang yang pernah dekat dengan Soekarno. Ini Salimar, salah satu minyak wangi favorit ya. Ada pulpen ya. Menurut Guntur Soekarno Putra, sang Soekarno selalu berganti-ganti model pulpen. Oh, ini pulpen kesukaan Mr. Soekarno. Jadi Parker Pens, according to Guntur Soekarno, Soekarno's son, Soekarno keep the chain, the pen models, and he love to use the list the model of the pen, but he was only loyal to one brand. His namely Parker. Parker Pens will always use by Soekarno to write and sing important states. The paper, paper as well as the personal letters. Ya, ini adalah pena yang termasuk. Wah, ini bahaya ya, jam Rolex ya, arloji Rolex. Ya, ini ada catatan-catatan kecil tentang Soekarno ya, tulisannya ya. Wah, ini tulisan catatan Soekarno ya. Ini seperti perangku ya. Oh, itu perangku Soekarno 10.000. Oh, banyak ya. Terus ya, ada masa muda. Oh, itu ada perangku 500. Ini adalah koleksi perangku-perangku ya. Ini kayaknya sama Ibu Tin ya, kayaknya. Bener enggak ya? Oh, itu ada perangku 800. Ya, ada perangku yang 800 ya. Wah, mantap. Ini ya. Ada uang ya, sertifikat keaslian ya, kayaknya emas ini ya. Emas milik Bung Karno ya. Emasnya kalian bisa lihat ya, ini emasnya, ini ada emasnya juga ya di sini ya. Terus di sini juga ada perangko, ada emas Soekarno juga ya, kalian bisa lihat di sini koleksinya ya. Oh, ini kayak pin ya. Ini dulu kalian bisa lihat di sini ya. Ini kayak emas ya, pos Indonesia. Ya, ini ada koleksi juga ya. Wah, ini seperti emas ya, replika-replika itu ya. Ini ada replika, ini ada ini ya. Ya, perangko masih 800, 8000 dan 1000, luar biasa sekali ya koleksinya ya. Ya, ada keris Kiai Sikar Jagat dengan Bung Karno. Donasi dari Husin Harjo Wicoko yang ada keris. Saat ini saya sedang berada di Museum Bung Karno Kota Blitar Jawa Timur ya. Kalau bisa lihat di sini ya, ikuti perjalanan saya terus, kegiatan saya, ada apa saja koleksi-koleksinya ya, misteraan begitu ceritanya story. Di sini juga ada uang seri Soekarno ya, masih 1000 di tahun 1994. Terus ada 5 rupiah ya, ini kalian bisa lihat ya. 5 rupiah. Ini 1 rupiah ini masih ada. Uang seri Soekarno ya dengan berbagai warna dan corak. Iya. Terus di sini ada koleksi uang zaman dulu ya, Indonesia masih 1000 rupiah ya, tahun berapa, 1957, ada juga 1964,
Terus di sini juga ada tahun berapa ini? Tahun 1964 juga ya. Uang 1000 rupiah. Ada koper bersejarah masuk keluar penjara ini ya. Ini covernya ya. Terus di sini Soekarno dan Fatmawati yang dimpu ya. Ada teks proklamasi ya. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, banyak sekali dokumentasi tentang foto kegiatan dari masa muda tua sampai wafatnya Bung Karno ya di sini ya. Itu di Museum Bung Karno ya. Kalian bisa lihat ya. Banyak sekali dokumentasi tentang seluruh kehidupan Bung Karno yang ada di sini. Ikuti perjalanan saya terus, Mr. Aan di Makam Bung Karno dan Perpustakaan Nasional Bung Karno, Kota Blitar, Jawa Timur. Mr. Aan, Education and History. Ini ada foto pertunangan Soekarno ya dengan Utari Putri Haja Cokroaminoto ya. Terus di sini ada Insinyur Soekarno dengan Raden Sukami ya, bapaknya ya. Terus di sini ada Bung Karno bersama Ibu Fatmawati ya. Ibu Megawati ya. Kalian bisa cari ya mana yang Ibu Megawatinya ya. Nah, kalian bisa cari mana yang Ibu Megawatinya ya. Ini dengan keluarganya ya. Ini dengan ibunya ya, ibu kandungnya Wardoyo dalam acara pernikahan Rahmawati ya. Bung Karno, Ibu Fatmawati dan Guntur. Guntur, Megawati, ya, Rahmawati berdiri ya, ya. Ya, ini siapa ya mungkin ya. Ini adalah potret pada tahun 1916 ya. Terus di sini Bung Karno lulus HBS Surabaya pada permulaan tahun 1921, terus melanjutkan ke ITB ya. Terus ini Insinyur Soekarno tamat pada ITB ya pada tahun 1926. Ini ada juga patungnya ya. Pertahankan revolusi di atas gelia yang asli, Soekarno 26/1/2000. Spray bertulisan pertahankan revolusi di atas renja yang asli. Ini ya. Ya, ini foto-foto acara pernikahan Putri Bung Karno Rahmawati ya. Ekspresi Bung Karno juga ada di sini ya, di general. Dan perjalanan Bung Karno saat masih muda hingga tua di sini juga ada. Ini Bung Karno. Oh, ini juga ya terakhir ya. Ini foto terakhir Bung Karno yang didokumentasikan oleh Guru Soekarno Putra pada tanggal 6 Juli 1970 di Wisma Yase Gatot Subroto ya, foto-foto terakhirnya. Ini dengan siapa, istrinya yang dari Jepang itu ya, kalau nggak salah. Proklamasi, wah banyak sekali ya di sini ada foto-foto dokumentasi tentang Insinyur Soekarno ya. Ya, ada tentang si Agus. Ada foto yang menarik ya. Ini bersama Sri Pandit Jawahara Nehru ya.
Ramatama di pada saat konferensi Asia Afrika ya, di Tanjung Jawahara Nehru dari India ya, saya kalau lihat di sini. Ini dokumentasi kegiatan konferensi Asia Afrika ya. Di sini kalian juga bisa lihat ya, lukisan. Ini adalah lukisan ya, sebuah lukisan ya, yang di asal Blitar ya, Bondan Dundu. Iya. Lukisannya bagus sekali, luar biasa ya. Terus di sini ada Pak Indonesia ya. Kemudian di sebelah kiri saya ada sama ya, KTT ya, gerakan non blok ya di sini ya, gerakan non blok semua ada sini, sama Presiden John F. Kennedy, sama dengan Johannes Paulus yang di sini banyak sekali, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kunjungan ke Polandia. Ini yang kunjungan dia ke Polandia ya. Bisa kalian lihat ya. Ini yang kunjungan ke Kamboja. Seperti itu ya. Seri persahabatan Bung Karno dan Charles de Gaulle. Wah iya, ini banyak sekali ya. Satu pemikiran. Intinya pada satu pemikiran, satu frekuensi. Ya. Ini ada dengan apa ini? John F. Kennedy ya. Ada pertempuran Laut Aru, tukar pemikiran ya dengan John F. Kennedy ya. Ini ada teks proklamasi otentik. Bung Hatta ya, langsung ke Bung Hatta. Setelah kita titipkan ya, ini kunci lokernya ya. Ya, kita akan masuk ya ke perpustakaannya ya. Perpustakaan agak kita mau dong. Ini banyak sekali ya rombongan ziarah ya. Di samping kiri kita juga ada apa ya, cendramata pernah-pernih ya dari di Jogja ya. Kita juga jalan terus. Kita akan masuk ke makam Bung Karno ya. Ini ya, kita mendaftar dulu di pemimpin di sekretariatnya seperti itu ya. Ikuti perjalanan saya ya. Ya. Di situ ada apa ya, mirip padepokan, terus di depan sana ada makam Bung Karno ya, yang ada di situ ya. Itu ya, nanti kita ke arah sana. Thank you.
Saat ini saya di belakang saya sudah ada makam Bung Karno ya. Kalian bisa lihat di sini ramai sekali pengunjung ya. Dari mana-mana ya, dari kabupaten maupun kota, baik ada di Jawa Timur maupun dari luar ya. Di belakang saya ini lagi ziarah ya. Mungkin kalian bisa lihat di belakang ya. Yang posisinya di tempat ini. Saya terus perjalanan Mr. Education. Yang di foto aku gak lihat kan. Pintu keluar ya, situ ya. Jauh. Tetap lah set, hati-hati lo. Duduk sini, sini, duduk sini. Sini. Jadi ini jalan keluar setelah kita ke makam ya. Jadi ada lorong kecil, jadi di dalamnya ini banyak sekali pedagang ataupun UMKM-UMKM yang menjual barang-barang khas kota Blitar ataupun pernak-pernik yang berhubungan dengan Bung Karno. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya pada hari ini ya, ke makam Bung Karno, perpustakaan Bung Karno dan museum Bung Karno ya. Ikuti perjalanan saya selanjutnya ya, semoga bermanfaat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. An Education and Story.